itu obatnya yang syubhat jangan dekat-dekat. Yang syubhat jangan dekat-dekat. Semua akan berakibat menghalalkan yang diharamkan gara-gara syubhat, atau menolak yang jelas gara-gara syubhat. Jelas ya? Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Wal mustahillin al hurumati bis syubhat, dan celaka pula bagi orang yang menghalalkan yang haram dengan syubhat-syubhat. Berarti dari dulu sudah ada ulama yang mentahzir dari syubhat, karena ada orang-orang berilmu yang melariskan syubhat dari dulu memang. Nah, sudah ada. Makanya kalau seandainya hari ini kita juga mengingatkan umat dari hal-hal yang syubhat, dari orang-orang yang menghalalkan yang haram dengan syubhat, atau mensyariatkan sesuatu dengan syubhat, itu memang harus dilakukan. Karena syubhat itu siapa yang terlibat di dalamnya, kata Nabi, terlibat dalam yang haram. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a bil haram. Siapa yang tergelincir ke dalam syubhat, dia akan tergelincir ke yang haram. Dan memang mau tidak mau kita saksikan orang yang suka nebeng-nebeng ke syubhat kadang-kadang juga masuk ke bab yang haram. Bab yang haram, sesuatu yang sudah ijma' ulama mengharamkannya, seperti mengucapkan selamat kepada kekufuran. Ya kan ijma' itu, mengucapkan selamat kepada orang berbuat dosa, ada khilafnya. Mengucapkan selamat kepada orang yang misalnya orang buat dosa, apa dosa misalnya saya? Sebutlah. Antum yang sebut, apa dosa misalnya? Korupsi. Oke, okay. Korupsi, Masya Allah. Antum aktif di politik nampaknya. Nah. Ya. Ada orang korupsi, ya, misalnya tersangka si fulan korupsi, mega korupsi misalnya. Kalau mega itu berapa nilainya itu biasa? Triliun ya misalnya. Triliun. Lalu antum buat di koran, congratulations ya. Ya, selamat kepada Bapak Sianu yang telah berhasil membobol uang negara misalnya. Kira-kira apa komentar orang? Ayo Ustaz. Hah? Kira-kira apa komentar orang? Tidak ada komentar. Ayah gila ini kan. Kau muslim, pasti dia gila kita. Gila. Mengucapkan selamat kepada orang berbuat dosa. Tidak gila orang? Hah? Bapak carolah loyo tuan-tuan pak. Aduh makan juga lah. Agak puas waktu lo makan. Boleh mengucapkan selamat pada orang yang? Orang yang buat dosa? Tidak. Padahal dosa-dosa itu dibanding dengan dosa syirik jauh di bawahnya. Dosa-dosa seperti itu masih mungkin diampuni Allah Taala. Ini akibat apa? Karena sering masuk-masuk ruang syubhat. Akhirnya yang haram jelas pun menjadi dianggap syubhat. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, syariat itu atau dalil syar'i itu terbagi dua. Satu, bagi orang yang berilmu terbagi dua. Bagi orang berilmu, bayyinatul bayan, bayyinatu dalalah, jelas dalalahnya, atau mustabihatul dalalah, atau istibah, ada syubhatnya. Tapi bagi yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu semuanya mukhtalifatul bayan, semuanya khilafiyah. Semuanya khilafiyah. Yang tidak ada khilaf pun dibuat khilaf. Itu bagi yang tidak berilmu. Tapi bagi yang berilmu, kata beliau, terbagi dua saja. Bayyinatu dalalah, jelas dalalahnya atau jelas bayannya. Yang kedua adalah yang mustabihat. Mustabihat itu diketahui oleh sebagian, tak diketahui oleh banyak orang. Nah, oleh sebab itu obatnya yang syubhat jangan dekat-dekat. Yang syubhat jangan
dekat-dekat, semua akan berakibat menghalalkan yang diharamkan gara-gara syubhat, atau menolak yang jelas gara-gara syubhat. Jelas ya? Kan sering kita contohkan, ketika tuan-tuan misalnya ada yang nak menikah, dicari kriterianya 40 sifat harus ada pada calonnya. 40 ya, satu mesti cantik, nah itu okay. Yang kedua salihah, ketiga cerdas, empat keibuan, lima penyayang, enam murah senyum, perhatian dan sebagainya, pandai cari uang, dimanapun disimpan dapat misalnya. Nah dah dapat 40 ini, tiba-tiba ada satu yang bawa syubhat, ada anak bujang lain yang sebenarnya juga berminat, lalu dia buat keraguan padanya, akhirnya yang 40 hilang gara-gara satu syubhat yang belum jelas tadi. Ini syubhat berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga syubhat, akibat syubhat, orang-orang yang dulu dah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara syubhat orang-orang Quraisy, maka banyak yang tidak sempat mendengar Nabi gara-gara syubhat. Jangan dengar-dengar, sebab kalau dengar berbahaya, Anda keblinger katanya. Akhirnya banyak yang taat dengan syubhat itu, tidak mau mendengarkan. Tapi yang Allah inginkan petunjuk baginya, ada juga yang berani nyibuk-nyibuk. Apa bahasa nyibuk itu? Nyibuk-nyibuk. Ya, ngintip-ngintip Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam sengaja, bila ada tawanan, di masa beliau itu diikatkan di masjid. Tawanan supaya mereka mendengarkan firman Allah Taala. Banyak yang masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak yang masuk Islam, banyak yang tertarik dengan kajian setelah ngintip-ngintip kajian. Cuma yang terpengaruh oleh semua, jangan dengar berbahaya. Ini akan semakin jauh gara-gara semua. Di mana bahayanya? Al-Quran, sunnah Nabi, perkataan as-sahabah, as-salafus salih, yang dijamin selamat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana bahayanya? Mengajak menerapkan perintah Allah dan Rasul, mengajak meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul sesuai kemampuan masing-masing. Di mana bahaya? Oh, bahaya. Iya, sampai saya mengatakan kalau baca Al-Quran dan hadis langsung sesat, kalau baca melalui yang lain-lain Quran, tidak sesat. Subhanallah, Allah SWT dan Rasulnya suruh kita tadabbur Al-Quran. Orang dulu tidak ada sesatnya, awak tiba-tiba sekarang sesat, terbalik. Yes, aku tinggalkan pada kalian dua, bila kalian pegang teguh tak sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, bukan perkataan ulama. Walaupun tidak mungkin kita belajar Al-Quran dan hadis kecuali melalui ulama. Ya, itu benar itu. Bahwa kita harus belajar melalui ulama. Tetapi mentaklidi ulama gara-gara tidak boleh baca Al-Quran, ini berbahaya. Tapi sekarang itu terbalik. Kalau baca Al-Quran hadis, sesat. Kalau baca menurut apa buku ulama, tidak sesat. Berarti antum lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ma'asyiral kiram dirahmati Allah, itu qaulul haq yuradu bil batil. Artinya bila bertentangan perkataan ulama dengan perkataan Allah dan Rasul, sering didahulukan perkataan ulama dengan alasan mereka lebih tahu dari kita. Yang jelas-jelas jadi tidak jelas gara-gara syubhat tadi. Oleh sebab itu celaka bagi orang yang menghalalkan yang diharamkan gara-gara syubhat. Ya, menghalalkan yang diharamkan. Demikian juga mengharamkan yang dihalalkan gara-gara syubhat. Jelas ya? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Imam Al-Auza'i sudah mewanti-wanti dari awal. Dari dulu sudah dikatakan bahwasanya orang-orang yang tafaqquh fid din, untuk bukan untuk ibadah, biasanya juga terlibat menghalalkan yang diharamkan akibat syubhat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini juga jadi teguran dan sekaligus tamparan bagi kita
bahwa ilmu yang kita tuntut tafaqquh fid din adalah niat kita untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk atau bukan untuk meningkatkan strata kita, bukan untuk meningkatkan pendapatan kita, bukan untuk meningkatkan popularitas kita, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Nah, sebab ini ada sebab akibatnya dengan yang tadi. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya gampang terpengaruh oleh subuhat tadi. Tapi orang yang biasa mengamalkan ilmu akan kokoh.